Sebelum kita mulai video hari ini, ada pengumuman penting. Setelah Dahkim Channel, Dahkim Junior, Dahkim Safiari, dan juga Dahkim Story, nih ada yang baru lagi, Aisyah Kim. Wah, ini it's all about Aisyah. Ayo dong subscribe, biar Aisyahnya juga semangat bikin kontennya, karena akan banyak keseruan dan juga kejutan-kejutan untuk kamu semuanya. Ayo subscribe ya, subscribe channel ini dan juga subscribe Aisyah Kim. Thank you. Hai, assalamualaikum guys. Kembali lagi nih di hari Rabu ini. Yuhu. Project. Udah nonton kan episode sebelumnya? Kalau belum, nonton dulu guys. Udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu guys. Nah, di episode kali ini gue akan melanjutkan project rahasia gue nih guys. Langsung aja yuk, kita mulai. Biasa guys, segala sesuatu harus dipersiapkan. Salah satunya adalah lubang besar ini. Buat apa ya? Ya, ini adalah buat resapan air. Ini penting banget loh. Salah satunya untuk menampung air supaya nggak banjir ke depannya guys. Kita dengerin yuk penjelasan dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ini kita buat resapan baru lagi. Ya, ini untuk dari yang kandang dalam. Bukan di dalam juga ada kandang paru bengkok. Nah, selama ini kan masuk ke saluran gitu kan. Jadi sekarang kita buat baru, jadi tidak langsung ke saluran tapi masuk ke resapan dulu. Gitu. Ini untuk kedalamannya berapa meter, Pak Edi? Kedalamannya 3 meter, ukuran 2x2.5. Oh iya, total resapan air di sini tuh udah berapa? 5 dengan yang ini. 5. Ya. Yang baru ya. Di luar yang lama ini yang baru kita buat. Resapan air ini setelah digali harus dicor lagi guys. Sebelumnya dipasang batu bata di sampingnya, di semen, dibuat kerangka, dan terakhir dicor lagi guys. Mang Ukat ngapain itu malah joget-joget di atas beko. Seru banget sih, happy banget sih. Ternyata Mang Ukat itu mau pindahin pohon guys. Pindahin pohon sambil trimming-trimming dikit. Aduh gaya lu lebay banget Pak Ukat dikit. Pohon jambu dan kamboja ini akan ditaruh dulu di samping kantor baru Dahkim. Nantinya akan ditanam di mana? Nanti aja ya kita pikirin lagi ya. Gimana Mang, enak Mang? Enak Mang? Ada enaknya, banyak tegangnya ini. Tegangnya kenapa? Kaki sampai gemeter gak kaki? Iya, maksudnya kan gak biasa diangkat pakai kayak gini, alat berat kayak gini, gak gitu tingginya kan beda sama naik tangga. Iya Mang, mantap.
Selain di depan joglo, resapan air juga dibuat di lahan proyek rahasia ini, guys. Kita dengerin. Kalau untuk ini, Pak Agus, silakan jelaskan. Pak Agus, ini mau pengerjaan apa, Pak? Mau pasang buat struktur resapan. Ukuran resapan. Kira-kira berapa meter? Apanya? Resapannya. Ukurannya? Iya, ukurannya. Jadi dalamnya 2x3, dalamnya 3 meter 30. 3 meter 30. Kalau yang ini pembuatan apa? Ini buat skrupnya, dasar hanap. Skrup? Besiannya. Nah, resapan air di sini juga prosesnya sama, guys, seperti resapan-resapan air lainnya. Dan ini tuh penting loh, harus dibiasain kalau bikin sesuatu, bikin resapan air supaya airnya itu tidak terbuang ke got dan bisa bikin penyakit, nyamuk dan lain-lain, tapi justru ditampung ke dalam tanah supaya terserap kembali ke bumi. Nah, itu fungsinya supaya air bersih pun ada di area kita dari resapan tanahnya. Selain itu juga area kita jadi lebih adem loh. Betulan deh, cobain, cobain aja, oke? Dan gue yakin nih kalian makin penasaran nih dengan proyek berikutnya. Makanya pantengin terus di Dahkim's channel. Tunggu. Ada kejadian unik nih di proyek ini. Assalamualaikum guys, nih teman-teman gue dari Indonesia datang. Terus ini nih, aduh, direktur terbaik gue nih, Pak Gordas. Mobilnya ke lelep di project gue. Nih anaknya si pria lagi deg-degan ya. Karena dia harus ngapel, ini malam minggu. Harus pacaran. Sementara mobil bapaknya gak bisa keluar. Oke, kita lagi usaha ya. Ini kita lagi coba derek ya, coba derek. Pakai mobilnya Agung. Lu Agung jangan sampai kejebur itu ya. Iya. Ini lucu juga lu ngederek tuh kejebur itu. Terus. Stop. Gas ya, maju. Tarik, Gu. Tarik. Lama aja dulu. Tahan. Yo, 1 2 Ya, hop. Satu bantah dulu atau apa? Ini gue tarik aja udah. Dorong dari belakang. Iya. Tarik udah ya. Pegang deh. Quick. Ya, nah, gini terus. Nah, gini tuh. Ya, gue juga ikut. Guys, jadi gue bocorin ya, dulu ketika aviari belum jadi, kondisi tanahnya gini juga, dikit-dikit tamu blesek. Jadi kalau tamu-tamu lama gue tuh kesini suka lucu katanya, dulu kan gue pernah tenggelam di sini. Nah ini kejadian lagi. Gue udah feeling tadi ini ke hujan kayaknya tenggelam bener. Aduh, Project Dahkim's, bismillah. Yang gini-gini mah cemen lah permasalahannya maksudnya.
entahnya lancar. Jadi permasalahannya jangan yang gede, yang gini aja. Pak Gordas, maaf ya. Driver gue yang tanggung jawab nih. Yeah. Yang ngatur, yeah, yang ngatur parkir dia yang harus tanggung jawab. Dorong. Ini dorong, kena body lu. Ini pegang siapa? Tahan dulu, San. Buat narik dulu. Pegangin terus. Tuh. Ya. Jangan sampai gasa. Gas dikit. Iya, makanya dia taruh batu aja. Yes, yes. Demi si pria nih. Demi pria ngapel. Demi si pria mau ngapel, ya Allah, repot banget. Udah pak, udah aja pak. Kasihan si pria. Bener, Mas. Bener. Biarin Agung mah. Ini Agung sama siapa? Agung sama Budi. Pantesan paling sibuk mereka berdua. Karena giliran dia keluar. Ini kepentingan pribadi guys, bukan gimana-gimana banget. Anuan bisa ya, Agi. Kan main deh suami. Kurang bikin heboh. Oh, apa sih payungan, payungan. Masih. Bentar lagi kita minta duit. Minta duit. Nuhun ya, nuhun. Banyak payung 10.000. Makasih loh, ya ampun. Wow. Ya, ngapel gini mah. Wow. Bang, lu nggak mau nyiram mobil dulu, Bang? Iya, mau mobil, Bang. Yo, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Pasien pertama. Kita pasien kedua. Kedua. Kita ya, lu satu. Aja gua. Saya tadi yang nyelamatin. Oh iya benar-benar. 2 dan 3 guys. Di park ini. Ayo. Terus barusan Sandra mau ngambil papan-papan rumah antik papan gue. Rumah antik. Buat lo mah. Di sini. Papan-papan rumah antik astaga. Banyak kalau mat. Tahan dong, tahan. Goyang dulu, Alhamdulillah. Ternyata semua mobil kawan-kawan gue pada nyangkut di proyek rahasia ini guys. Ya ampun, kasihan banget. Mobil-mobil ini tim dari Indosiar tenggelam di lumpur. Waduh, untung semuanya selamat.
Aduh, ya udah deh guys ya, sampai di sini dulu ya episode project di hari Rabu ini. Minggu depan akan ada perkembangan selanjutnya. Subscribe, ayo dong. Thank you ya. Assalamualaikum.